Yo yo yo, halo guys dan selamat datang kembali di channel Ebot PC. Pada video kali ini kita akan meneruskan the journey Egy bersama Leicester City. Ini adalah season kedua dan episode ketiga kita di mana Egy dan Leicester City akan menghadapi Wolverhampton di ajang Carabao Cup, di mana Wolverhampton ini adalah tim kasta kedua di Liga Inggris guys. Dan pertandingan berikutnya ialah Big Match melawan klub asal Manchester, yaitu Manchester City di pekan ke-6 Liga Inggris. Untuk saat ini kita berada di posisi kedua dengan koleksi 11 poin dalam 5 pekan terakhir, menyamai Arsenal di posisi pertama. Pada season pertama bersama Inter Milan, Egy sukses mencatatkan diri sebagai top skor Liga Italia. Di musim kedua ini, target utama kita ialah membawa Leicester City ke Liga Champions dan menggantikan peran Mahrez sebagai kreator lapangan dan tentunya memperoleh kemenangan guys. Pada pertandingan pertama melawan Wolverhampton di ajang Carabao Cup, kita bersusah payah untuk menang melalui extra time dan Egy sukses menjadi kreator lapangan dan mencetak gol. Berikut ini adalah highlight pertandingannya guys. We're ready to go. Taking on the defenders. Put them in front. But let's take another look at the goal. Every manager wants to see his team have bounce back ability, as we say, and he's just seen that from his players. Edge. Second chance here. Here it is! He's scored! It's a terrific goal at a terrific time, and it should seal the win. But he shows the ability with his manager and the players. Okay guys, itu tadi adalah highlight pertandingan melawan Wolverhampton di ajang Carabao Cup, di mana Egy sukses menjadi kunci kemenangan kita dan memastikan Leicester City melaju ke babak berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan terbang ke Etihad Stadium di pekan ke-6 Liga Inggris guys. Saat ini Manchester City memang berada di bawah peringkat kita, tetapi mereka memiliki pemain-pemain top dunia yang tidak bisa kita remehkan. Sebut saja Kun Aguero dan Gabriel Jesus. Oke, sebelum bertanding kita akan beri Egy training terlebih dulu. Nah, ini kita akan masuk langsung ke pertandingan melawan Manchester City, di mana kita akan away ke Etihad Stadium, guys. Yap, ini adalah Gabriel Jesus yang sekarang tercatat sebagai top skor Liga Inggris di musim 2018-2019 di pekan ke-6 ini guys. Ini adalah papan klasemen sementara di mana kita berada di peringkat kedua di bawah Arsenal dan di atas Southampton dengan koleksi poin sementara ini adalah 11 poin guys. Ini adalah susunan line up dari Manchester City di mana mereka menempatkan 3 center back, 3 pemain tengah dan 2 striker. Wow, Bonny dan Jesus menjadi striker dan Kun Aguero dan Silva menjadi super sub sepertinya guys. Adapun line up
Leicester City, di mana kita memakai formasi 4-4-2, di mana Egy sekarang berada di wing kanan, Ahmed Musa dan Islam Slimani ya menjadi striker di pertandingan kali ini. Oke, kick off babak pertama antara Manchester City melawan Leicester City. Kembali serangan dari Manchester City. Kelly Walker kali ini guys, bagus sekali center back kita. Bagus sekali guys dari Alessandro Florenzi tadi. Egy mencoba solo run. Nice Egy pada Islam Slimani. Egy lagi, nice Egy rebut. Islam Slimani Egy. Wow, sayang sekali. Miskomunikasi tadi dari Egy dan Ahmed Musa. Kali ini Ahmed Musa dapat dipotong oleh back belakang dari Manchester City. Wilfred Bony kali ini guys, shoot langsung. Bagus sekali dari Kasus Michael tadi. Kali ini Leicester City, Egy, nice. Egy kembali Islam Slimani. Islam Slimani shooting ke kanan. Oh, menyamping guys. Oh my god, hampir saja itu terjadi gol tadi. Posisi yang sangat bagus tapi tendangan dari Islam Slimani melenceng. Ya. Kali ini striker kita Islam Slimani, Ahmed Musa, striker lincah. Oke, okay, nice. Musa, kali ini Musa shooting. Nice, terjadi gol pertama dari Ahmed Musa, guys. 1-0 di menit ke-21. Bagus sekali Ahmed Musa. Dan asis dari Egy ya kalau enggak salah tadi. Ya. Benar sekali Egy ke Ahmed Musa. Ahmed Musa teruskan dan terjadilah gol. Sangat bagus. Lanjut guys. Mendy di tengah dan kembali Egy. Saat Egy skill move yang sangat bagus tadi. Sayang sekali dari Ahmed Musa tendangannya melenceng di atas mister gawang. Egy gocek-gocek kelok 9 ya guys. Oke, okay, kelok 9. Nice. Tapi oh nice. Umpan lambung dari Egy sundul. Oh. Okay. Hampir tadi terjadi kesalahan. Wow, Gabriel Jesus. Bagus sekali. Kasper Samuel. Pelan pojok kali ini. Delph. Pada Wilfred Bony. Walker. Yesus. Menamakan kedudukan di menit ke-39. Ya, Gabriel Jesus menamakan kedudukan di menit ke-39. Skor sekarang menjadi 1-1. Wow. Kembali Egy. Coba menjadi kreator lapangan. Egy kepada Slimani. Slimani. Otavio kepada Slimani lagi. Egy. Slimani. Shoot. Egy. Shoot lagi. Oh my god. Ahmed Musa. Nice. Gol teman-teman. Gol lagi dari Ahmed Musa. Gol kedua. Ahmed Musa di pertandingan kali ini. 2-1 sementara ini kita unggul. Ya itu tadi dari Ahmed Musa. Memanfaatkan kemelut di depan gawang gitu ya. Egy nice. Skill move yang sangat efektif. Oke, okay, nice. Mendy kali ini Mendy pada Egy. Nice Egy. Bawa ke samping. Oh. Musa pada Egy. Egy lagi umpan lambung lagi ke depan. Langsung ke kiper. Gabriel Jesus kali ini, guys. Jesus masih Jesus. Striker lincah asal Brazil. Mendy. Fernandinho. Ya, Kevin De Bruyne. Oh. Ditepis saja tadi dari Kasper Schmeichel. Egy kali ini, guys. Mencoba serangan balik Egy dan kawan-kawan. Masih Egy. Egy kepada Iheanacho. Lagi Egy, guys.
Oh, dipotong tadi oleh Mendy. Kun Aguero kali ini serang balik dari Kun Aguero. Sangat cepat Kun Aguero. Oh my god, Kun Aguero. Gol tadi guys dari Kun Aguero. Larinya sangat kencang. Waduh. Di menit 78, Manchester City berhasil menyamakan kedudukan. Sekarang skor jadi 2-2. Ini adalah replay shooting ke kanan dari Kun Aguero, sangat keras. Tidak bisa dihalau oleh Casper Schmeichel. Kesempatan terakhir dari Leicester City. Yap. Skor akhir adalah 2-2. Dimana ini adalah skor yang cukup menguntungkan kita. Dimana kita bertandang ke Etihad Stadium. Kita berhasil memetik 1 poin. Dengan hasil imbang, kita dapat masukkan 2 gol di kandang mereka. Sangat bagus. Kita akan lihat papan klasemen sementara di pekan ke-6 Liga Inggris. Dan kita berhasil memuncaki klasemen dengan 3 kali kemenangan, 3 kali draw, dan mengoleksi 12 poin. Saat ini kita berada di atas Manchester United dan Arsenal. Ini adalah hasil yang sangat memuaskan, guys. Oke, sampai di sini dulu video episode ketiga di season kedua Eggy dan Leicester City. Sampai jumpa di video gua berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Bye-bye!